Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempraktikkan sebuah karya yang judulnya wadah pensil yang terbuat dari kardus bekas. Yang pertama kita harus siapkan dulu pisau atau cutter. Yang kedua kita siapkan gunting. Yang ketiga kita siapkan penggaris. Yang keempat kita siapkan lem putih, dan yang kelima kita siapkan dulu kardus. Yang pertama kita harus potong dulu kardusnya. Nah, seperti ini. Kita sekarang potong sebelah lagi. Saya sudah kasih lem biar gampang. Yang pertama kita pasangi ini. Nah, sekarang kita pasang yang kedua. Itu kita lem bagian ujungnya untuk menutupi. Nah, sekarang kita tinggal bagian atasnya. Kasih lem dulu. Kita sudah selesai, tinggal kita buat tacinya. Nah, saya sudah buat tacinya, sekarang kita buat tutupnya. Tinggal pasang. Tinggal pasang sisinya. Sudah jadi, tinggal kita masukin. Nah, ini hasilnya sudah jadi.